أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر الحمد لله kita menafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam surau ini menunaikan salat fardu maghrib, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi sementara kita menunggu menaikkan salat fardu isya. Kita meneruskan lagi kupasan pada malam ini, kita meneruskan lagi kupasan kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'anul Azim. Dalam pertemuan yang lepas kita telah masuk bab yang kelima, membincangkan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengikuti, mengamalkan dan berdakwah dengannya. Jadi kita dalam pertemuan yang lepas itu kita lihat beberapa contoh Dr. Yusuf Qardawi paparkan contoh interaksi sahabat dengan Al-Quran. Kita lihat antara contohnya bagaimana sahabat berinteraksi, berhubung dengan Al-Quran dengan ayat-ayat yang bersifat perlu kita mengajak kita mengamalkan sesuatu, ayat-ayat yang mengajak supaya melakukan sesuatu. Kita lihat Dr. Yusuf Qardawi dah ambil satu kisah Abu Talha, kan? Yang kita dah bincangkan lah. Kisah tu, Abu Talha, orang kaya lah, sahabat Rasulullah yang berharta di Madinah yang memiliki sebuah, salah satu daripada harta yang dia miliki ialah kebun bersebelahan dengan Masjid Nabi. Bila dia, dan kebun itu dalam banyak-banyak hal tadi, kebun itulah yang dia sayang kerana diziarahi oleh Nabi, ya. Lalu bila turun ayat firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak mencapai darjat kebajikan yang sempurna. Ayat ini bukan khusus untuk yang semualah orang Islam. Kamu tidak akan mencapai darjat kebajikan yang sempurna, tak jadi orang yang soleh, betul-betul soleh, sehinggalah kamu memberi apa yang kamu sayang. Kamu menyumbang apa yang kamu sayang. Darjat yang tertinggi di dalam melakukan kebaikan. Lalu sahabat Rasulullah bila turun ayat ni, dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Kisah ringkasan kita cerita dia. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Dia suruh Rasulullah sedekahkan kebun tamar, kebun yang bersebelahan dengan Masjid Nabi. Sedangkan itulah yang dia bagi saya kerana diziarahi oleh Rasulullah. Nah, dia sayang tu kerana tu orang lain tak ada dalam dunia ni memiliki kebun bersebelahan dengan Masjid Nabi yang selalu diziarahi oleh Nabi. Tapi kerana Allah memberitahu, kamu tidak akan mencapai darjat kebajikan yang sempurna sehingga kamu memberi apa yang kamu sayang, maka dia nak capai yang tertinggi itu. Nak mencapai darjat kesolehan yang tertinggi itu dia nak capai. Lalu dia memberi. Bukan pada hari yang lain, pada hari yang sama dia memberi. Dan Nabi SAW menunjukkan
tunjukkan lagi kepadanya cara melakukan dalam pemberian itu, nak buat yang lebih baik pula dalam dalam memberi apa yang dia sayang. Dalam nak memberi itu pula yang terbaik pula Nabi ajar, iaitu sedekahkanlah kepada kaum kerabat kamu sendiri. Jangan dicari orang lain, cari kaum kerabat yang memerlukan. Maknanya sepupu sepapat dia ke, wali-wali dia lah yang memerlukan itu, lebih baik untuk dibantu berbanding orang yang tak kenal. Dia kalau ajak dia kan, nak bagi, suruh Rasulullah lah yang bagi. Tak tahulah bagi ke siapa tu pula lah, Rasulullah tengok, bagi. Tapi Rasulullah tunjuk jalan kepada dia dalam memberi yang terbaik ni, ialah kaum kerabat dulu. Nah, kita selamatkan kaum orang yang kita kenal di kalangan kaum kerabat kita ni adalah lebih baik dalam melakukan kebaikan. Ini menunjukkan tingkatan kebaikan itu. Dalam melakukan kebaikan itu pun kita perlu melihat tingkat-tingkat kebaikan. Dalam melakukan sesuatu itu ada benda yang baik, ada yang lebih baik, ada yang sangat baik. Maknanya pilihlah yang buat yang sangat baik itu, jika naklah. Jadi begitu juga lah seperti mana yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam sebuah kitabnya lagi, Fiqhul Aulawiyat, memahami keutamaan. Jadi di sini Nabi tunjuk ajarkan soal keutamaan diberikan dalam, kalau dalam bab memberi, keutamaannya pada yang terdekat dengan kita dulu. Takkan kita sanggup melihat orang lain yang tak ada kena-mengena dengan kita itu diberi bantuan, yang kena-mengena dengan kita, kita tak bantu. Maknanya itu pun satu lagi petunjuk dalam melakukan kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ambil contoh Dr. Yusuf Qardawi, dia ambil contoh ni, dan Imam Ibnu Katsir, ulama tafsir yang menulis kitab tafsir Al-Quranul Azim itu, meriwayatkan kisah ini, meletakkan dalam kitab tafsir dia. Ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik, jadi tuan-tuan, itu salah satu daripada contohnya lah. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana sahabat berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut ayat-ayat Al-Quran memberi kesan kepada mereka. Sebahagian daripada ayat Al-Quran itu menyentuh hati. Sebahagian daripada ayat Al-Quran itu dia terlibat dengan perasaan. Lalu Dr. Yusuf Qardawi meriwayatkan satu kisah yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq, apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan maka sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat zarah sekalipun, maka ia akan dibalas khairan yara, ia akan dibalas manakala orang yang melakukan, dan sesiapa yang melakukan keburukan walaupun seberat zarah sekalipun, dia akan menerima balasan, dia juga akan menerima balasan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bila turun ayat ni, dia dapat tahu, lalu dia menangis. Ini terkesan, bagaimana terkesan menyentuh jiwa dia. Sebab apa dia menangis ni Abu Bakar As-Siddiq? Kerana ada kebimbangan dalam hatinya. Orang yang setinggi keimanan Abu Bakar As-Siddiq ada kebimbangan. Maka bil maka wamay amal, dan sesiapa yang melakukan sebesar zarah sekalipun keburukan, maka dia akan menerima balasan. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ni akan dibalas pada setiap balasan. Nah, sehingga dia bertanya, memberi kesan. Abu Bakar menangis. Dan dengan ayat itu, kerana ada kebimbangan, kerana takut, gerun akan balasan yang akan diterima di hari akhirat. Ini bagi kesan dari sudut pengaruh Al-Quran dalam jiwa. Begitu para sahabat. Kemudian kisah yang berkait dengan Dr.
seperti Sukhardawi juga meletakkan kisah bagaimana sahabat Rasulullah berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila ayat-ayat yang mengharamkan sesuatu, sesuatu yang telah mereka biasa buat, perkara yang mereka dah biasa buat, satu hari Allah turunkan, Allah mengharamkannya. Yaitu ayat pengharaman Arab. Allah turunkan ayat mengharamkan Arab secara total. Sahabat-sahabat, sebahagian di antara orang, ada orang di zaman Rasulullah bila turunnya ayat Al-Quran itu yang memberitahu pengharaman Arab, innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslab rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, bertemu nasib azlam rijsun min amal syaitan, innamal khamru wal maisir wal ansab rijs wal ansab wal aslam, sesungguhnya arak, judi, dan satu lagi al ansab, menyembah berhala, al aslam, bertemu nasib, rijsun, satu perbuatan keji, min amal syaitan, daripada amalan-amalan syaitan, fajtanibu, maka hendaklah engkau menjauhinya. Fajtanibu itu adalah satu petunjuk pengharaman, maka hendaklah engkau menjauhi perbuatan-perbuatan itu. La'allakum tuflihun, supaya kamu mencapai atau memperoleh kejayaan. Dalam satu kisah, ada yang sedang memegang gelas arak. Sebab arak masa itu sebelum itu tak diharamkan, jadi minum tu benda yang boleh. Sedang minumannya ada, sebahagiannya ada yang minuman tu ada di dalam mulut. Dan minuman arak pada zaman itu adalah minuman yang biasa. Dia bukan minuman mingguan, minuman harian. Sehingga setiap buah rumah di kalangan mereka itu ada tempayan-tempayan arak. Mereka buat sendiri, mereka simpan, mereka jadi stok, ada stok yang banyak. Lalu yang sedang pegang gelas, yang sedang minum, yang sudah mulutnya ada di dalamnya arak, jadi bila tahu sahaja ayat pengharaman itu, mereka mengeluarkan itu korek dengan mulut, memuntahkan. Dan yang di gelas itu dah tentulah buang. Mereka balik ke rumah, menuangkan tempayan-tempayan yang ada, yang ada di rumah mereka itu, mereka tuangkan depan rumah masing-masing untuk memberi isyarat kan mereka sudah berhenti secara total daripada minuman. Kenapa? Karena ayat itu sudah ada pengharamannya yang jelas. Baik, jadi begitu interaksi mereka dengan Al-Quran dari sudut beramal, dari sudut mengikuti apa yang diberitahu dalam Al-Quran. Baik. Kemudian Dr. Sukhardawi juga membicarakan juga tentang bagaimana para sahabat Rasulullah SAW apabila datang kepada mereka ayat-ayat yang memerintahkan supaya pergi berjihad di sabilillah. Bila turun ayat beritahu berjihad fi sabilillah, tentang jihad fi sabilillah, kelebihan, keistimewaan pergi berjihad fi sabilillah. Kebetulan pula ada seruan untuk pergi berjihad fi sabilillah di kalangan sahabat ini nak pergi. Mereka bukan saling tolak menolak, awak yang pergi, biasanya tak pergi. Mereka saling berebut untuk berada dalam medan perang. Ini interaksi mereka. Maknanya mereka berkeyakinan dengan ayat-ayat yang memberitahu tentang kelebihan pergi berjihad. Ada keyakinan sehingga mereka tidak mahu melepaskan peluang. Dan
antara contohnya ialah firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna yaqtuluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna. So, innallaha ashtara minal mu'min, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman ini anfusahum, jiwa-jiwa mereka tu Allah beli, wa amwalahum, dan harta-harta yang mereka belanjakan itu Allah beli dengan bi'anna lahumul jannah, dengan Allah memberikan kepada mereka syurga. Maksudnya Allah beli dengan syurga, bayaran kepada orang yang mengorbankan nyawa, mengorbankan harta dalam berjihad, Allah bayar dengan syurga kepada mereka. Suatu kisah di mana dua orang ibu bapa, seorang ayah dengan seorang anak lelaki, seruan jihad dilaungkan, tetapi yang kena perginya salah seorang saja, kerana tuntutan jihad ni memang wajib, tetapi ada juga orang yang perlu ditinggalkan kerana nak jaga ahli keluarga, rumah masing-masing lah, nak kena jaga ibu ke, nak jaga isteri ke, nak jaga keluarga, kena ada seorang yang lelaki, tak boleh pergi semua. Jadi dalam keluarga ni ada ayah dengan anak lelaki. Bila panggilan berjihad ini, kena salah seorang daripada mereka pergi, salah seorang mereka duduk di rumah. Jadi ayah nak pergi, ayah nak pergi, anak nak pergi, buru-buru berjihad, mereka melakukan apa ni, undian, buat undian. Ayah kalah dalam undian, terpaksa lah, tak boleh nak pergi. Tapi ayahnya masih lagi menaruh harapan untuk pergi dengan memujuk anaknya, tak salah kalau kamu menang, hadiahkan kemenangan itu kepada aku. Tapi anak, jawapan anak ni pun, jawapan anak ni menarik. Dalam riwayat ini menyebutkan bahawa anak ni bila dirayu oleh ayah dia, dia kata jawapannya, dia kata, ini adalah urusan syurga. Ini adalah urusan syurga. Kalaulah urusan ini tidak, kalaulah urusan ini melibatkan perkara-perkara lain, sudah tentu aku akan memberi fit. Tapi oleh kerana ini syurga, soal tak dapat syurga. Apa keyakinan mereka terhadap ayat Allah membeli orang-orang beriman, nyawa dan harta yang dibayar oleh orang-orang beriman dalam berjihad fisabilillah ni, Allah gantikan mereka dengan syurga. Jadi pun bukan begini kan syurga. Amirah. Ini bagaimana mereka, tahap keyakinan mereka itu sangat tinggi lah. Nah, inilah yang tak yang betul suhada kata kita kena tengok ini lah. Dalam berinteraksi dengan Al-Quran, begitu tingginya tahap keyakinan itu. Nah, dari sudut melaksanakan, kita hari ini tak betul dah pergi sampai nak berperang ni, tak ada ni ayat jihad fi sabilillah untuk pergi berperang ni, tak ada tuntutan tu untuk kita pada masa sekarang ni. Nah, yang lain-lain, yang lain-lain lagi banyak lah. Tapi ini menunjukkan contoh begitu kuatnya mereka, sehingga anak tadi tak akan tak bagi sampai sudah ada kepada ayahnya, pula dia tak dapat peluang itu. Dan satu lagi yang menarik di dalam kisah ini, tuan-tuan, mereka yang nak pergi berjihad fi sabilillah itu ada undang-undangnya, untuk kena seorang, kena jaga keluarga semua ni, dan keinginan untuk mereka pergi itu tinggi. Tapi mereka tak langgar peraturan. Nah, nak buat benda baik, ada peraturannya, mereka tak langgar peraturan untuk buat baik. Nah, ini sangat berbeza dengan masyarakat kita sewaktu PKP dulu. Nah, ini kita boleh ambil contoh ni. Memang betul kita nak buat benda baik, tapi sampai ke tahap melanggar undang-undang, nah, maka dia bukan suatu benda yang baik lagi. Dalam masa kita diarahkan untuk tidak masuk ke masjid, mesti ada limit orang
pergi sembahyang jemaah kena limit kepada beberapa orang sahaja. Pada waktu itu kita dengar banyak cerita ada orang berbangku kerana dapat panjat pagar masjid untuk pergi sembahyang jemaah walaupun sudah ditutup. Dia duduk rasa macam dia telah berjihad untuk pergi sembahyang. Bila dia cerita kat kita, kita kata tak bagus awak buat. Awak langgar peraturan yang suruh tutup agar limitkan orang yang datang ke masjid pada waktu itu ialah pemerintah. Pihak berkuasa dia buat ni pula bukan atas dasar kebencian kepada agama. Dia suruh dah kerana nak melawan penyakit yang tak biasa tak pernah lagi dialami. Itu cara yang kita tahu untuk nak mengurangkan jumlah orang yang berjangkit. Lalu dilimitkan dulu orang pergi ke masjid. Masjid jalan tak limitkan orang yang hadir. Jadi yang di luar para juhalat atau orang yang tidak tahu tentang hukum agama, dia mereka asal nak pergi semayang. Lalu dia panjat pagar, dia sumpah serangan AJK yang tutup pintu pagar masjid. Nah, dia rasa dia hebat sangatlah sebab dia telah berjuang untuk pergi semayang. Pada waktu itu pemerintah yang kewajipan untuk taat kepada pemerintah dia tak tahu, dia tak tengok. Melanggar peraturan sehingga nak melakukan solat batu pada waktu itu adalah bukan jihad. Nah, dia mari sebahagiannya mari bercerita tu dengan orang nak suruh kita atau masya Allah hebat, awak telah berjuang. Kita kutuk lah, tak betul. Benda ni ketetapan pemerintah, ketetapan pemerintah. Kerana bersebab yang ikut syar'i, kerana nak lawan penyakit yang membawa maut, awak ni langgar peraturan tu. Tak betul buat awak naik panjat pagar, sumpah serangan AJK, semua tu perbuatan haram. Kerana nak mari buat benda baik, awak ni buat benda haram. Jadi tak betul. Jadi sahabat Rasulullah ni nak pergi berjihad ni, kata nak pergi ni. Tak ada pula orang yang kata curi-curi lah, kita pergi ambil unta seekor, kita ikut belakang. Kalau sebuah tahun pun yang pergi berjihad ni ramai. Buat-buat, ikut belakang, bawa nak pergi juga. Langgar lah tu dah. Tak buat. Mereka tak buat kerja itu. Ini sahabat Rasulullah. Dah kata seorang je boleh pergi daripada dua tu. Seorang? Macam mana? Itu pula sedih. Sabar je lah. Macam mana? Tak dapat nak pergi berjihad. Begitu keadaannya mereka memahami berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan yang disebutkan lagi oleh Dr. Yusuf Qardawi dari sudut menjauhi perkara yang diharamkan oleh Nabi SAW. Kisah juga terdapat lagi contoh di kalangan wanita-wanita muslimat, sahabat-sahabat wanita, sahabat-sahabat Rasulullah di kalangan para wanita sahabiyat lah kita kata sahabiyat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengarahkan, yang mewajibkan wanita menutup kepala mereka sehingga ke dada mereka, ayat melalui surah An-Nur ayat 31. Lalu mereka pada waktu itu, mereka ni bukan berada di rumah, duduk di luar rumah. Mereka duduk di pasar ke, duduk di mana. Ayat itu, ayat yang memberitahu pengharap, mengarahkan, yang memerintahkan supaya tutup aurat. Wanita menutup kepala mereka dengan pakaian, dengan kain-kain sampailah ke dada mereka. Pada waktu itu mereka berada di luar rumah mereka, sudah tentu dalam keadaan yang tidak menutup sebab sebelum tutup ayat itu aurat. Tak ada lagi aurat, tak tahu kat mana. Jadi kena tutup. Tak kena tutup. Tiba-tiba kena tutup di pasar contohnya.
Apa yang mereka buat? Pada waktu itu juga pada waktu itu juga mereka mencari kain-kain yang mereka miliki, diletakkan di atas kepala mereka dan ditutup sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya tutup tu copa campeng, asa boleh tutup. Ayat itu mudah sekarang, itu tutup sekarang. Tutup tu dengan mana bawa kain pelengkap. Kalau tempat kita ni, hak jenis mata bawa kain apa-apa tu, pakai tutup itu balik. Sehingga mereka ni dalam satu riwayat menyebut sehingga kelihatan mereka seperti ada burung gagak di atas kepala mereka. Maknanya pelik lah, kain tu duduk tu macam-macam jenis ada. Dia duduk tiba-tiba atas kepala sebab bukan kain itu. Kali kita hari ni tak apalah, dah kereta hari ni takkan dia buat selalu, nak buat terus. Tunggu-tunggu balik ke cari dulu kedai-kedai tudung mana-mana lah. Balik dulu kita ukur ke, balik kita jahit lah macam mana. Takkan nak buat sekarang ni, malu korang pakai apa ni, kain tuala ada atas kepala lah. Ataupun kain sarung ke duduk atas kepala, dia tak buat orang ni. Tak, dia masa tu juga balik dalam keadaan itu, balik dalam keadaan itu, tutup sebagaimana yang dikendaki. Ini interaksi dengan Al-Quran, kesan daripada kefahaman dan kesan daripada beramal langsung dengan Al-Quran. Maka itulah kisah-kisah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qardawi, riwayat-riwayat yang memberitahu tentang interaksi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tuan-tuan, kita akan lihat lagi Al-Quran sebagai jalan kehidupan. Dr. Yusuf Qardawi sebutkan satu tajuk kecil di sini, Al-Quran sebagai jalan kehidupan manusia. kita nak tengok sikit dia punya. Kita baca sikit. Setiap muslim harus mengetahui bahawa Allah menurunkan Al-Quran Al-Karim adalah untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 89 yang maksudnya untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran itu diperjelas untuk menjelaskan. Walaupun Allah memberitahu untuk menjelaskan segala sesuatu, setiap sesuatu, maknanya seolah-olah tak ada perkara yang terlepas dari Al-Quran, semua dijelaskan. Ma farratna fil kitab min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam kitab kami, sesuatu pun kami tak tinggalkan. Tapi bila kita tengok ni, ada juga perkara yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Allah bagi tahu dia tidak meninggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran. Macam mana ni? Maksud ayat ini ialah bahawa Allah dalam urusan agama, dalam urusan syariatnya, dia tidak meninggalkan sesuatu yang urusan syariatnya. Allah telah menurunkan semua perkara yang membolehkan manusia mendapatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan hukum yang tak ada dalam Al-Quran pun manusia boleh nak dapatkan dengan menggunakan kaedah yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu dipanggil, sebab itu sekarang dia tak, apa yang dipanggil, apa ni, ijtihad. Al-Quran dia tak turunkan semua perkara hukum hakam disebutkan dalam tu, tapi dia meninggalkan kaedah. Dia meninggalkan kaedah bagaimana para ulama nak mengetahui hukum dalam perkara-perkara yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Sebab kalau nak bagi setiap hukum tu dalam Al-Quran semua, Al-Quran tak jadi tebal ni dah. Sebabnya dunia ni dia sentiasa ada benda baru. Dunia ni sentiasa wujud perkara baru. Ada je benda baru, tak ada di tempat kita, ada di tempat orang lain. Dan benda baru sentiasa ada. Di antara tempat
di antara satu kawasan dengan satu kawasan pula berlainan pula, perkara baru. Jadi dunia ini terlalu banyak benda yang berubah dari satu masa ke satu masa, berubah itu keadaan-keadaan yang berbeza-berbeza pula masalahnya. Lalu Allah tak keluarkan hukum untuk semua. Allah bagi hukum hakam yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu adalah asas yang mana semua akan lalui belaka, tetapi yang selebihnya yang akan wujud selepas penurunan Al-Quran ini, para ulama lah yang akan menganalisis dan memberitahu hukumnya melalui ijtihad mereka. Sebab tu perkara baru je, orang tak kena bertanya fatwa. Ahli fatwa lah dalam kita hari ini, mufti lah yang mengeluarkan fatwa. Sebab apa? Sebab mereka bertanggungjawab untuk menganalisis benda-benda baru yang menjadi persoalan kepada masyarakat berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang ada dalam Al-Quran yang Allah tinggalkan. Nah, antara kaedah, bukan Al-Quran saja, yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Antara kaedah tuan-tuan di dalam ilmu syariah ni, dalam belajar ilmu syariah ni, ada satu mata pelajaran nama dia qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh, kaedah-kaedah bagaimana untuk mengetahui hukum hakam fiqh. Ini adalah satu ilmu untuk menganalis, memudahkan bagaimana nak mengetahui sesuatu hukum tentang perkara baru, perkara yang baru wujud. Kalau dia bertepatan dengan kaedah-kaedah ni, ulama pun mudah dalam mengeluarkan hukum. Antaranya ialah dia dipetik semua-semua kaedah. Dia panggil kaedah yang besar dia, dia ada kaedah besar dia, dia ada 5 kaedah. Al-umur bil maqasidiha contohnya lah. Setiap perkara itu dinilai berdasarkan kepada niat. Setiap perkara berdasarkan niat. Yang kedua, ad-darar yuzal, kemudaratan mesti dihapuskan. Ini kaedah. Jadi semua benda, contohnya perkara baru lah, contohnya perkara baru yang baru muncul tu ialah perkara yang melibatkan kemudaratan kepada manusia. Ulama pun akan mudah nak hukum benda baru ni. Apa benda ni? Benda baru ni contohnya kita kata vape lah, vape benda baru sikit lah. Tak ada nama Rasulullah orang isap vape. Waktu sekarang boleh dah isap vape ni. Apa ada dalam vape tu? Nah, asap dia masuk dalam asap masuk dalam tubuh kita tu apa benda? Ada menghasilkan apa? Dia mengakibatkan apa? Kena kaji semua lah. Tengok-tengok, oh dia mendatangkan mudarat dengan asap tu akan menyebabkan tertinggal nyetal kat dalam tubuh, kat dalam tubuh macam-macam lah, paru-paru kita akan boleh menyebabkan kerosakan dan sebagainya. Maka keburukan lebih besar daripada kebaikan. Kebaikannya apa? Hampir tidak ada kebaikan. Hampir tidak ada kebaikan. Maka kemudaratan lebih besar. Lalu lama pun mudah keluarkan fatwa hukum hisab ini adalah haram kerana mudaratnya lebih besar berbanding dengan manfaatnya ada pada dia. Ada manfaat. Manfaatnya dari sudut perniagaan itu adalah boleh kalau dihalalkan ramai orang isap rokok, orang isap vape. Bila ramai orang isap vape, akan banyaklah kedai-kedai vape itu peluang pekerjaan. Sama juga dengan, dan ini bertepatan dengan kaedah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran Allah berfirman tentang arak, wa manafi'u linnas, dan arak itu memberi manfaat kepada manusia. Dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ni bukan dia tak bagi tahu bagus ada arak tu, ada bagus dia. Dia bagi tahu ada manfaatnya untuk manusia. Wa manafi' lagi. Allah sebut menggunakan perkataan ganda. Dan ada manfaat-manfaatnya untuk manusia itu maksudnya. Wa manafi'. Bukan satu manfaat, ada banyak manfaatnya. Wa ismuhuma akbar, tetapi keburukannya lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Manfaatnya, oh, bila orang beli minum arak, maka akan wujudlah ladang-ladang untuk menjual, untuk membuat arak. Macam tuan-tuan pergi ke Eropah, ada
ladang anggur untuk dibuat arak, ladang stroberi untuk buat arak, ladang tuh ladang nih untuk buat arak, bawahnya minum arak ramai. Itu manfaat dengan wujudnya ladang tua atau wujudnya pekerjaan. Baik, pekerjaan bertanya orang sana, kalau kerja ladang anggur yang untuk dimakan dengan ladang anggur untuk dibuat arak, upah dia lebih besar yang dibuat arak ni. Nak upah cabut rumput ke, upah kutik buah ke, upah kerja di ladang yang untuk arak lebih besar. Sebab arak tu bila dijual mahal, berbanding dengan makan buah anggur untuk makan, mereka tak campur. Untuk makan mereka ladang lain, untuk arak lain. Itu dengan apa ni, kisah-kisah daripada pelajar-pelajar kita yang untuk belajar di luar ni, dia sementara kena balik tu mereka pergi kerja di ladang tu di Eropah, di Eropah. Apa ni, jadi mereka lebih dia kalau kerja kat ladang arak yang anggur untuk arak, haram lah nak melibatkan untuk pengeluaran arak. Tapi nak beritahunya, dalam Islam ada, dalam pengharaman arak itu sudah pun memberitahu tentang pengharaman arak itu atas dasar keburukan, mudarat yang lebih besar berbanding manfaat-manfaat yang sedia diketahui ada manfaat. Jadi begitu juga dengan permasalahan baru, lagi vape ke kan, masalah benda-benda baru lah yang muncul, dia ada manfaatnya tapi keburukan dia pun ada. Lalu perlu diukur keburukan dengan kebaikan tu mana lagi besar. Tengok keburukan dia lagi besar, maka perlu diharapkan. Ada juga benda lain yang ada di atas dunia, dia keburukan dia kecil, kebaikan dia banyak. Lalu Allah, lalu hukum dia atau fatwanya dihukumkan boleh dibenarkan tu. Contohnya macam kenderaan, ada manfaat, ada mudarat dia. Mudarat dia orang accident nikah, dua tiga hari orang ni jam dalam dekat highway kita. Saya balik daripada kuliah dah lah balik, lewat sekarang ni kuliah di Kuala Lumpur, balik pula, aduh jam, kenapa pula highway ni jam. Sampai-sampai ke tempat dia tu, oh tengok telah terkujur satu jenazah accident kat situ. Sampai hari ni kau ada lagi nampak jalan dia tu. Banyaklah orang meninggal dalam dunia ni kerana kenderaan, tetapi manfaatnya lebih besar. Meskipun dia ada mudarat dia, dia ada manfaat dia juga. Manfaat dia, kalau tak ada kenderaan dalam dunia ni, payah manusia ni nak berapa ni, nak membawa barang, nak menghubungkan sesuatu kita. Lalu kemudaratan itu boleh di, bila dilihat kepada kemudaratan, kemudaratan itu boleh diminimumkan, boleh diminimumkan. Ini yang orang muda ini kena faham. Sebab itu adanya, sebab itu adanya undang-undang. Nak naik kenderaan kena ada lesen. Sebab apa nak kena ada lesen? Sebab nak suruh pandai bawa kenderaan itu, supaya meminimumkan bahaya. Kalau berhati asal-asal dia boleh bawa-bawa je lah, dia akan jadi apa? Bahaya jalan raya ni lebih bahaya daripada yang ada sekarang. Budak dah jangan pun boleh bawa point kereta, bawa motor, bawa semua ikut suka hati nak bawa tanpa lesen, bahaya. Sebab tu dia akan ada, dia nak meminimumkan risiko tu. Jadi dengan adanya undang, diletakkan undang-undang, kena ada lesen tu, kena umur berapa baru boleh bawa, boleh bawa kan. Lepas tu pada kenderaan tu sendiri ada undang-undang dia kan? Mesti ada signal, mesti ada undang-undang, mesti orang tu waras dalam menggunakannya. Kemudian lagi jalan raya tu sendiri pun ada spek untuk keselamatannya. Banyak perkara yang dijadikan undang-undang untuk meminimumkan mudarat yang ada pada pengangkutan kenderaan. Aduh,
minimum risiko, manfaat lebih besar. Lalu dibolehkan. Lalu diperbolehkannya dana minimum risiko itu dah diminimumkan. Jadi demikian Al-Quran itu tuan. Dia dah bagi petunjuk-petunjuk itu. Petunjuk-petunjuk itu dah diberikan supaya manusia ini dapat menjalani kehidupan itu dengan baik dan dalam masa yang sama dia taat dan patuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya rasa setakat itu saja konsep kita pada malam ini untuk menyambungin azan. Waktu azan di kita insyaallah pada masa akan datang kita akan sambung lagi perbincangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغنينا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.